Ini ibunya minta dikasih saku ya di sini, jadi biar enak nyimpannya. Biasanya kalau mama iya, kan, cuma ini udah oke nih hurufnya begini. Apa mau dibikin kalau font lain? kakak sih pengennya, Kalau kamu gimana? kalau aku sih oke ya segitu. Bahagianya Lesla Lover melihat kekompakan antara Lesti dan Bilar dengan usaha baru mereka yang dilabeli MLB, yakni singkatan dari nama Rizky Bilar, Muhammad Rizky Bilar. Lesti sendiri memberikan saran baju yang ia kenakan yang merupakan produk ya. Contoh dari produk Rizky Bilar tersebut untuk diberi saku. Bilar pun bertanya bagaimana terkait logonya. Itu terserah Rizky Bilar, kata Lesti. Gimana menurut kalian? Ini minta dikasih saku ya di sini, jadi biar enak nyimpannya. Biasanya kalau mama iya, kan, cuma ini udah oke nih hurufnya begini. Apa mau dibikin kalau font lain? Kalau kakak sih pengennya. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih oke ya segitu. Morning baby L. Kita hari ini mau lumba-lumba dulu ya. Pagi. Lihat dolphin. Eh Bilar, main handphone aja lu terus. Iya. Pagi sekolah-sekolah. Hai. Hai. Papa pakai papa. Hati. Cukur rambut ya. Sama kayak papa ya, cukur rambut ya. Nyanyi. Pasti Marco tipe lumba-lumba yang paling berani. Iya. Marco Polo rasanya. Tendang. Abang. Tuhan aku ganteng, Masya Allah. Suhu Mas Teh bisa. Bapak Komas. Sehat ya kakak ya. Dek gimana dek? Sehat ya. Top nih baju ini. Wah. Senang banget pakai baju ini. Mungkin B45 ini. Sama BBL ya. BBL. Wah, sehat selalu ya. Penting kayak gini kan. Enak nih. Iya. Biar dapat cuan nanti. Ayo naik ngapain di situ? Aduh. Ayo naik, malah gara-gara kuping. Ayo naik. Lagi mampir ke sibatnya Kobas nih. Keren banget. Kok makin ganteng gue. Kayak kakak Bilar gue. Ini paling ganteng nih jagoan. Ganteng aku ya. Iya, Mas. Fatih. Senin kali. Jadi kita coba di situ aja dulu. Ya Allah, nak rindu banget. Anak lo. Apa? Ya. Ole, gimana? Ole. Ole. Ole, papa, ole. Kok ada piutan ya? Selamat sudah pulang, Mek. Ya. Selamat sudah pulang sekolah. Kakak Melo. Yuk, sini. Ore, satu, dua. Ore. Kamera mana kameranya? Bye-bye dulu, bye-bye sini. Kameranya tuh. Bye-bye. Enggak mau. Bye-bye. Malah melet.
Tawa dia. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.